Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bagi adik-adik sekalian yang mampir di channel kami ini. Semoga Anda mendapat informasi tentang syarat-syarat untuk peserta UTBK tahun 2021. Jadi informasi ini baru dikeluarkan oleh LTMPT, yaitu lembaga dari tes masuk perguruan tinggi. Adapun persyaratan peserta untuk peserta UTBK, yang pertama yaitu memiliki akun LTMPT. Jadi terlebih dahulu Anda harus memiliki akun LTMPT. Yang kedua, siswa SMA atau MA atau SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun itu per 1 Juli 2021. Yang nomor 3, lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun. Yang selanjutnya, membayar biaya UTBK. Selanjutnya yaitu hasil UTBK tahun 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Persyaratan peserta. Peserta yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Peserta yang akan memilih prodi Sosum maka mengikuti TPS dan TKA Sosum. Selanjutnya, peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Sosum maka mengikuti TPS, TKA Saintek dan TKA Sosum. Nah, demikian persyaratan peserta UTBK yang diinformasikan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Indonesia pada baru saja keluar. Semoga informasi ini dapat menjadi pedoman bagi adik-adik sekalian untuk mengikuti tes UTBK tahun 2021. Oke, kami tutup sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.